Halo sahabat bonsai pemula, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan tetap dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dipanjangkan umurnya, banyak rezekinya dan tetap sukses selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Ketemu lagi dengan JBC Yita Bonsai Channel dengan saya Jadi Fitno. Pada konten kali ini saya akan review sebuah bahan bonsai yaitu dolar, beringin dolar, yaitu saya dapat bahan dari teman saya sebuah bahan bonsai beringin dolar ini sudah membentuk sebuah liukan ya bonsai ya. Ini juga bagus, sudah terawat. Memang rencana ini mau dibersihkan ya lahannya, ini mau parkir sebuah mobil ya. Jadi ini mau dibersihkan, saya dikasih bahan bahan bonsai. Totalnya ada 3 ya. Ini yang pertama, nanti yang kedua ada yang di ujung sana, dua nanti. Yang ketiga juga ini ada sebuah loang. Nah, ini kita nanti saya juga masih pusing nih membuat menaruh tempatnya ya. Ada tempatnya, jadi sementara untuk ini belum dicabut, biar di sini. Ini banyak sekali sobat bonsai ya. Dolarnya ini yang bagus ya. Ini mau dibikin, sudah dibikin liukan ini. Oke, next lanjut di bahan yang kedua dan ketiga. Bahan yang kedua adalah ini. Sket ya, saya untuk dasarnya lumayan ya. Yang ketiga adalah ini untuk besar, ini besarnya pergelangan tangan. Mungkin nanti kita potong sini sifat bonsai ya. Sini kita potong, nanti kita potong dan akan saya videokan prosesnya memotongnya, karena tadi ini tidak bawa alat sifat bonsai, cuma ada bawa gunting aja. Jadi ini butuh gergaji, nanti kita gergaji karena besar. Oke, lanjut. Oke, ini kan saya potong sini aja. Kita gunakan ini. Ini bisa dimanfaatkan lagi buat setek, karena besarin yang ini kita potong. Cuma sobat bonsai, kita potong segini aja sobat bonsai. Kita ambil yang ini aja, meliuknya ini sih. Ya, bisa nampak sudah ada batunya sobat bonsai. Ini ternyata di program di atas batu ya, sudah mencengkeram, tidak ada jatuh batunya.
se-Boringin Dolar. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Apabila bermanfaat, silakan share. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai mania.